Bang, aku mau pesan ini ya, Bang. Yang mie becek sama tetelan. Sama tetelan. Dengan Abang siapa nih, Bang? Bang Edi, Bang. Abang apa? Edi. Bang Edi. Ya. Buka jam berapa, Bang? Semenjak PPKM nih? Kita buka dari jam 11 siang sekarang. Jam 11 siang sampai? Sampai jam 12 lah. Sampai jam 12. Jadi nggak ada apa nanti? Kalau PPKM ini, sekarang kan? Enggak. Di daerah ini enggak ada PPKM. Oh, enggak ada ya? Dekat Auri mungkin kan? Iya, mungkin. Jadi, untuk gang inilah. Ini. Syukurlah ya, Bang. Alhamdulillah ya, itu. Cuman ya, memang... Efeknya ada juga? Iya, pasti ada. Oh, ya. Soalnya jalan ditutup gitu ya. Orang akses orang kan enggak ada di sini juga lagi. Minyaknya kawan. Ini cabenya. Ini warkop apa namanya, Bang? Warkop Maci, Bang. Di Jalan Adu Sicipto ya, Bang? Iya. Pas di apa nih? Klinik Samsu Sahbudin. Sahbudin, ya, pas di depannya. Nih, lihat nih, ya nih sepi. Inilah akibat dari PPKM tuh. Corona nih, Covid-nya sepi ya, Bang ya. Iya. Kalau hari biasa ramai, Bang? Lumayan lah, Bang. Tapi karena kami juga masih baru ya kan. Iya. 2 bulan jalan lah. Baru 2 bulan jalan. Itu apa itu, Bang? Sayurannya. Sayurannya. Ini mie kuningnya. Kita mesennya yang mie beceknya pakai mie kuning ini ya, Bang ya? Iya, mie besar nih. Mie besar. Mie misbar. Ciri khasnya di sini tetelan nih mungkin ya, Bang? Iya, tetelan nih. Beda dari yang lain. Iya, beda dari yang lain gitu, tetelan. Resep sendiri nih, Bang? Nggak ada belajar di mana gitu? Memang... Ya, istri. Resep istri. Oh, istri. Resep istri. Rasa istri dijadikan usaha gitu ya. Dan lebihnya sih kita pakai saus tiram nih kan. Yeah, oh ini saus tiram nih, Bang. Iya. Yeah. Oh. Saus tiramnya lah. Iya. Yeah. Bang belinya mie becenya tuh yang lain juga ada, gimana? Ada bakso sih kan, Bang. Ini ada bakso juga, tapi yang seringnya dibeli yang mana, Bang, biasanya? Oh, bakso tetelan sama apa sih, mie minas. Sama minas? Ya, ini mie becen ini juga, tapi baru-baru naik lah jadi mie becen ini. Kemarin-kemarin ini nasi goreng sama nasi goreng gitu. Bakso. Berarti nah, yang mie becen ini baru lah ya, Bang? Iya, karena mungkin nggak nampak sama orang kan. Tapi di Instagram kan ada nampaknya. Iya, Itu guys, tetelannya. Itu ya, Bang ya? Iya, tetelannya. Ya. Ya, asli. Kita nggak taruh banyak-banyak karena belum apa kan. Jadi di kulkas dulu biar rasanya terjaga ya kan. Rasanya tetap terjaga, mantap. Oke, telur juga. Berapa enak, Bang? Kalau enak berapa nanti enak nanti tuh. Insyaallah enak, Bang. Selera masing-masing kan. Iya. Insyaallah cocok lah kan. Nanti kita review di rumah ya, kawan ya, guys. Nanti kita review cobain di rumah. Iya. Mudah-mudahan suka. Iya, suka. Iya, nih tuh di depan pas di depan klinik.
Nih, langsungnya masuk nanti. Ini ada menunya banyak, terserah. Kalau kalian penasaran dengan rasanya, nanti kita coba review dulu, Ma. Boleh. Ini memang mengiler nih, Bang. Cinta tetelannya, inilah. Iya. Jadi berdua aja nih, Bang? Iya, kalau di depan dua, yang isi belakang-belakang mesti. Mesti, oh, ya isi di belakang gitu. Sama saya sih, ya. Nah. Kayak bahasa baksonya, bukunya, rekamannya lah. Oke. Jadi berapa tuh, Bang? 16, Bang. 16, jadi 16 ya. 16. Ini, Bang. Ya. Ya, kasih ya, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Tadi kita udah beli mie becek tetelan ya, kawan, di Jalan Adi Sucipto. Oke, kawan, nih alhamdulillah kita udah sampai di kosan ya, di Kos Entertainment. Ini kita mau makan, mau menikmati mie beceknya, kawan. Oke. Kawan-kawanku, saya harus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki dimanapun berada. Amin, amin, amin. Baik, kawan-kawanku, di BBC tadi kita beli di Adi Sucipto ya, pas di klinik Sasudin. Oke, ini wow, ini kawan-kawanku semua, ini masih berasap ya BBC-nya. Tapi kita mau makannya dari ini kan, coba dari ini ya. Kamu coba langsung semua. Oke, kawan-kawanku, kita akan coba pakai bon cabe, kawan. Mana bukanya? Ya. Terus kita makan pakai tangan aja ya, kawan. Kita langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jangan lupa cuci tangan. Ini kerupuknya. Oh. Panas ya, kawan. Ini tetelan, kawan. Enak. Luar biasa.
telannya. Mie itu enak kali, ngomong serius. Ini perpaduannya ada telur juga, ada ketelannya juga. Jadi luar biasa enak. Hmm.